Maintenant? Hi, pleasure. Hai, Mazlan Andis. Hai. Waalaikumsalam. Dah makan. Hidup bersatu. Sekejap ya, kita sedang sharekan live ni dengan page-page yang lain. Hi, Mr. King. Thank you. Shahira, salam. Thank you, Muhammad Zulkifli. Can we start now? Encik Ashir Gamal Yusuf Palma. Thank you. I surely will. Siti Zulia Akma, insyaAllah. I'm reading the, apa tu, your comments ya. Hi Aman. Thank you Shahira. Okay. Saya sedang membaca apa tu. Hi Malaysia, apa khabar? Saya kini sedang live chat untuk pertama kalinya di page Inspirasi Kemadir dari rumah saya. Pada hari ini saya dah semalam saya dah beritahu apa saja soalan anda yang ditanyakan, saya akan cuba jawab satu persatu. Sebelum tu, saya akan cuba jawab soalan yang telah diutarakan oleh begitu ramai individu di sini sejak semalam yang telah menghantar soalan-soalan untuk saya jawab. Contohnya, dari Encik Syabarudin Din. Soalannya, ketua-ketua bahagian sudah adakah sekarang?
Untuk pengetahuan anda, PPBM sedang mewujudkan struktur politik dia di seluruh negara pada hari ini, dari Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor dan sebagainya. Dan pembentukan bahagian-bahagian ini sedang diteliti dan sedang diproses. Ada bahagian-bahagian tertentu yang telah pun ditubuhkan. Namun ada banyak lagi sebenarnya bahagian-bahagian yang sedang menanti proses untuk kita tubuhkan. Kerana kita sedang melihat kepentingan untuk memilih barisan kepimpinan yang benar-benar boleh membawa perubahan, yang benar-benar boleh membawa aspirasi rakyat di dalam usaha PPBM bersama dengan parti-parti dalam Pakatan Harapan yang lain untuk membela rakyat dan menyelamatkan Malaysia. Dan dalam usaha kita, objektif utama kita terutamanya bagi PPBM iaitu untuk menggesa Datuk Seri Najib Tun Razak berundur dari jawatan Perdana Menteri. Jika beliau, oleh kerana beliau tidak, setakat ini usaha kita yang dah, saya rasa dah menghampiri 2 tahun, namun Datuk Seri Najib masih lagi tidak mahu berundur secara sukarela, kerana itulah PPBM ditubuhkan dan melalui proses pilihan raya, demokrasi, itulah kita akan cuba untuk meyakinkan rakyat seluruh Malaysia yang ketika ini sedang menderita di bawah kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional. Kita akan pastikan seluruh rakyat akan turun ke peti-peti undi di seluruh negara pada PRU14 nanti untuk menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional. Okey, soalan seterusnya dari On Off Keep It Up. Sejauh manakah Parti Bersatu memperjuangkan nasib rakyat? Dan apakah akan dilakukan sekiranya Bersatu memerintah? Sejauh manakah Parti Bersatu memperjuangkan nasib rakyat? Well, pada hari ini, ketika ini, rakyat sedang dibebankan oleh hutang-hutang yang dibuat oleh kerajaan. Terutamanya hutang yang dibuat oleh syarikat 1MDB yang sepatutnya dibayar oleh 1MDB sendiri, tetapi akhirnya hutang 1MDB yang berjumlah 50 bilion ini, tidak termasuk interestnya lagi, telah pun dipindahkan bebanan tersebut kepada Kementerian Kewangan. Akhirnya yang perlu membayar beban hutang 1MDB ini adalah rakyat sendiri melalui GST, pungutan cukai dan sebagainya, penarikan subsidi satu persatu. Dan ini membebankan rakyat subsidi untuk barangan keperluan, scholarship, beasiswa untuk pendidikan, peruntukan untuk hospital-hospital terpaksa dikurangkan kerana negara sedang menanggung hutang yang berat. Dan hutang ini dibuat kerana kerajaan tidak pandai menguruskan kewangannya dan tidak pandai untuk nak menjana kewangan, membina ekonomi negara. So inilah masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat dan inilah yang sedang diperjuangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui parti yang kita tubuhkan pada bulan 9 yang lalu, PPBM. Okey. Suhazlin Anwar. Assalamualaikum Puan Anina yang saya kasihi. Nama saya Suhazlin binti Syahrul Anwar. Soalan saya yang pertama, sekiranya PPBM memenangi PRU seterusnya, apakah rancangan PPBM untuk melangsaikan hutang negara yang dibuat oleh Bijan dan kroni beliau? Well, Suhazlin, soalan yang baik. Ini yang saya rasa rakyat nak dengar. Ketika ini hutang negara telah melonjak naik dengan begitu drastik sekali. Malangnya rakyat boleh lihat bagaimana pembangunan yang dibawa oleh Datuk Seri Najib kepada negara almost kita tak nampak. Ya? Berbanding dengan zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad dahulu, walaupun hutang negara cuma dalam sekitar 100 bilion, tapi kita dapat lihat begitu banyak pembangunan yang telah dilakukan oleh Tun dan sehingga kini rakyat masih lagi menikmati hasil kerja tangan Tun. Seperti kita dapat lihat KLCC,
pembangunan Putrajaya, Jabatan Pulau Pinang, F1 apa ni Sepang Circuit, KLIA, highway, segala pelabuhan di seluruh negara. Banyak lagi dengan hutang yang kecil tapi Tuan mampu membina negara menjadi sehingga sebuah negara yang dihormati di kalangan bukan sahaja negara-negara dunia ketiga, bukan sahaja di rantau Asia, malah di peringkat dunia. Ya, jadi dengan pengalaman dan kepandaian Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya yakin dan percaya kita akan mampu untuk menyelesaikan hutang-hutang yang dibuat oleh Najib. Kita ada saya pasti Tun ada formula rahsianya yang tersendiri. Ya. Soalan nombor dua, bolehkah sekiranya BRIM dibatalkan bagi tujuan menampung pertambahan kuasa arah hidup masa kini? Mungkin dengan cara memulangkan semula subsidi-subsidi yang telah dimansuhkan dan sebagainya. Terima kasih. Okey, ini juga soalan yang sangat baik, Soh Hazlin. Kenapa, adakah BRIM ini boleh dihapuskan pada secara peribadi? Pada 14 no, pada 14 hari bulan ketika majlis pelancaran parti parti PPPM di Shah Alam baru-baru ini, Tun dah jawab BRIM akan diteruskan, ya. Dan saya percaya subsidi-subsidi yang selama ini dinikmati oleh rakyat sejak sekian lama dahulu, subsidi beras, gula dan makanan keperluan harian yang lain, termasuklah biasiswa dan bantuan untuk pendidikan tinggi, hospital dan sebagainya, sepatutnya harus dipulangkan kembali kepada rakyat kerana itu ianya adalah hak rakyat. Kita dalam PPPM yakin dan percaya pada prinsip bahawa hak rakyat harus dipulangkan kepada rakyat. Soalan seterusnya, Firdaus bin Adnan, sejauh mana keserasian yang telah dicapai di antara pemimpin PPPM dan Pakatan Harapan? Awesome. Ya, kita dalam Pakatan Harapan kita ada PPPM, PKR, Amanah dan DAP setakat ini. Dan kesemua sebelum PPPM itu ditubuhkan, kita sudah pun bersatu di bawah gerakan deklarasi rakyat. Anda masih ingat ketika satu ketika dahulu kita melancarkan deklarasi rakyat di mana di seluruh Malaysia kita semua parti-parti pembangkang ini bergabung bersama dengan orang-orang perseorangan, individu-individu dan juga NGO-NGO. Kita berusaha untuk mengumpul tanda tangan rakyat untuk menggesa Datuk Seri Najib berundur sebagai Perdana Menteri dengan cara yang baik. Ya? Jadi hubungan baik itu telah pun lama terjalin, dan apabila parti PPM ditubuhkan dan kita memeterai perjanjian dengan Pakatan Harapan, ianya sangat cantik. Dan saya percaya gabungan dalam Pakatan Harapan ini akan menggegarkan PR14 dan sudah pastinya kita akan menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional. Soalan seterusnya, Akbar bin Abang Kerni, kami mahu Tun M kembali jadi PM jika menang PR14. Atur semula Malaysia dengan jayanya. Saya rasa itu bukan hanya wish daripada Encik Akbar. Saya sendiri pun kalau boleh nak Tun jadi Perdana Menteri saya sampai bila-bila. Dia adalah Perdana Menteri yang terbaik untuk negara ini. Anugerah daripada Allah Ta'ala menurunkan seorang insan yang begitu hebat bernama Mahathir Mohamad untuk bumi bertuah Malaysia. Tapi kita pun perlu memahami Tun sudah begitu lama berbakti untuk negara kita, 22 tahun berkhidmat sebagai Perdana Menteri dan sehingga hari ini masih lagi berjuang untuk hak rakyat. Kita berilah masa untuk Tun berehat dan kita akan cari Perdana Menteri yang baru. InsyaAllah pastikan Pakatan Harapan menang PR14, ya. Soalan seterusnya, Khalis Izzuan. Soalan saya, di manakah Datuk Seri Khairuddin
Betul ke dia dah masuk DAP? Okey, Datuk Seri Khairuddin adalah kawan baik saya. Dia ada kat Malaysia, ada saya selalu berjumpa dengan dia, selalu berhubungan dengan dia. Tentang dia dah join parti mana-mana, itu saya tak tahu nak jawab sekarang. Tapi saya percaya Datuk Seri Khairuddin seorang yang pejuang yang hebat dan tahu apa yang dia lakukan. Yang penting Datuk Seri Khairuddin kekal dari dulu sehingga kini bersama dengan Datuk, bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, objektif yang sama, mahu segera Datuk Seri Najib Tun Razak berundur sebagai Perdana Menteri. Soalan seterusnya dari Wilson Lee. Sepatutnya Bersatu, PKR, DAP dan Amanah dibubarkan dan dijadikan hanya satu parti tunggal. Ini boleh mengelakkan pertembungan tiga penjuru dan yakni akan membuat parti pembangkang mantap dan kukuh. Lihatlah sekarang terlalu banyak parti politik sehingga penyokong pembangkang tak tahu nak undi parti yang mana satu. Harap cadangan saya ini boleh diusulkan dalam mesyuarat yang akan datang. Begini, Malaysia adalah sebuah negara majmuk yang merangkumi pelbagai bangsa, pelbagai agama. Dan parti-parti politik yang tumbuh di Malaysia ini ianya bagi tujuan untuk memperjuangkan hak dan kehendak kumpulan-kumpulan mengikut latar belakang yang berbeza di Malaysia. Apa yang penting adalah kewujudan parti politik yang pelbagai itu tidak mengapa. Yang penting contohnya satu parti ini ditubuhkan multiracial tapi dan ada parti yang ditubuhkan berdasarkan kepada bangsa dan sebagainya. Tapi yang pasti semua parti-parti di bawah Pakatan Harapan walaupun ada beberapa parti tetapi di prinsip perjuangannya apa yang nak diperjuangkan untuk negara adalah sama. Ya? Okey. Soalan seterusnya Zahari Osman, soalannya saya cuma nak tahu pendirian PAS dalam Pakatan Harapan. Adakah mereka berkecuali? Okey, saya tidak terlibat dalam perbincangan antara PPPM dan PAS ya. Namun begitu, proses perbincangan itu saya percaya masih lagi terus berjalan. Tetapi apa yang pasti, kita tidak dapat menunggu terlalu lama kerana PRU14 sudah tidak jauh dari sekarang. Jadi walaupun perbincangan masih diteruskan tetapi usaha kita dalam strategi untuk memenangi PRU14 itu akan terus berjalan. Yeah. Alright. Encik Taufik Abdullah, Anina, bila nak turun JB lagi? Okay, terima kasih. Untuk pengetahuan anda, JB, Johor Bahru adalah satu Johor ya adalah sebuah negeri yang dekat di hati saya. Antara negeri yang paling kerap saya kunjungi ketika saya menjadi ketua Seri Kandi sebelum ni. Saya rasa lebih dari 5 kali saya di JB, di Johor ya. InsyaAllah jika dijemput lagi walaupun bukan sebagai ketua Seri Kandi pun saya akan datang kerana orang Johor baik-baik belaka. InsyaAllah. Seterusnya soalan Encik Asrar I. Kenapa menteri sekarang bodoh-bodoh? Okey. Sebab tak boleh nak fikir mana betul mana salah. Adakah sebab takut kena pecat? What do you think? Ketua kerajaan itu, ya, apabila Perdana Menteri itu melakukan begitu banyak kesalahan, maka sudah pastilah dia memerlukan orang bawahannya, menteri-menteri kabinetnya untuk membantu beliau untuk menutup sejarah kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Secara logiknya, orang bijak sudah pastilah agak sukar untuk melakukan penipuan-penipuan terhadap perkara-perkara yang bodoh. Hanya orang bodoh sahaja yang mampu untuk menipu dalam perkara-perkara yang bodoh dan sukar untuk diperbetulkan ya. Jadi bukan sebab itulah kita dapati ramai di kalangan menteri-menteri kabinet pada hari ini kelihatan bodoh ataupun mungkin mereka sememangnya bodoh. Wallahualam ya.
Ada yang CGPA 3.85. I don't know. Okay. Soalan seterusnya. Mohon sebarang perkembangan terkini tentang 1MDB secara yang benar kerana rakyat dihalang dari mendapatkan berita sebenar. Segala link ditutup. Info basi dan memuakan yang disebutkan di media demi menutup kejahatan. Mohon sangat anda ada yang dapat mengelolakan satu bentuk media yang dapat memberikan info sebenar kepada kami rakyat biasa. Soalan daripada Encik Ahmad Farid Dahri. Well, isu tentang 1MDB di Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memulakan kritikan terhadap Najib Tun Razak berkenaan dengan 1MDB sejak hampir 2 tahun yang lalu. Dan kita juga lihat bagaimana Datuk Seri Khairuddin telah membuat beberapa laporan polis kepada pihak-pihak berkuasa di beberapa negara di seluruh dunia. Saya sendiri telah membawa kes derma politik berjumlah RM 2.6 bilion di Mahkamah Tinggi, di Mahkamah Rayuan dan sebagainya. Deklarasi rakyat juga bertanyakan soalan tentang 1MDB. Tetapi malang SPRM juga telah menghantar laporan yang penuh kepada pihak peguam negara. Namun pihak peguam negara telah membuat keputusan tiada kes yang perlu disabitkan dengan Datuk Seri Najib dan tak perlu dilanjutkan siasatan ataupun dibawa ke peringkat mahkamah dan sebagainya. Namun begitu, sejak kebelakangan ini, kita dapati banyak media, kalau media di Malaysia mungkin agak terbatas untuk melaporkan tentang perkara sebenar apa yang berlaku di sebalik skandal 1MDB. Namun media-media antarabangsa, kalau anda layari di portal-portal ataupun media massa mereka, kita akan dapat melihat begitu banyak artikel-artikel yang tulis berkaitan dengan skandal 1MDB. Dan terbaru, keputusan mahkamah di Singapura juga mempunyai hubung kait yang sangat rapat berkenaan dengan kemelut skandal 1MDB di Malaysia. Dan terkini lagi di Switzerland, perkembangan di Switzerland tentang bank di sana yang terlibat dalam menyalurkan wang pengubahan wang haram di Switzerland, ya? Itu yang terbaru. Jadi saya harap rakyat Malaysia boleh terus jika kita tak dapat nak merujuk kepada media di semasa di Malaysia, rajin kerana perkembangan information technology ini, kita boleh lihat banyak berita tentang 1MDB ini ditulis dan dipublish di luar negara. Dan anda juga boleh terus mengikuti perkembangan yang berlaku di dalam PPBM dan parti dalam Pakatan Harapan yang lain, kerana pemimpin-pemimpin kami sentiasa dalam ceramah-ceramah ataupun dalam posting-posting dan artikel-artikel yang ditulis sentiasa bercakap tentang kemelut 1MDB ini. Ya? Yang pasti, saya percaya rakyat Malaysia tidak akan pernah melupakan skandal 1MDB. Kita masih lagi dihantui dengan skandal 2.6 bilion dan juga hutang 50 bilion yang dibuat oleh 1MDB. Soalan seterusnya. Encik Azhar Husin, Assalam Puan Anina, bagaimana saya nak jadi Ketua Perhubungan Bersatu Melaka? Ini soalan ni bukan untuk saya jawab. Segala urusan tentang pentadbiran dan pembentukan struktur politik PPBM itu adalah ditentukan oleh Majlis Kepimpinan Tertinggi PPBM, dan kita ada satu jawatan kuasa khas yang membentuk bahagian-bahagian seluruh Malaysia yang diketuai oleh Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir. Dan Presiden kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri akan menentukan bagaimana siapa barisan kepimpinan, line up kepimpinan bersatu itu di seluruh Malaysia. Okay. Can I have plain water, please? Thank you.
Soalan seterusnya, Muhammad Zalmi. Apa manifesto bersatu kalau menang PRU14? Okey, mungkin terlalu awal untuk kita dedahkan. Tapi satu yang telah dibocorkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada majlis pelancaran PPPM di Shah Alam baru-baru ini, saya anggap itu adalah satu manifesto yang begitu petunjuk. Satu petunjuk yang begitu jelas yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada ketika itu, bahawasanya GST akan dihapuskan secara berperingkat. Mungkin itu satu-satu daripada manifesto PPPM, dan percayalah lebih banyak lagi manifesto-manifesto yang akan dilancarkan oleh PPPM demi untuk kepentingan rakyat. Seterusnya, Encik Ryan Adam, 1 campur 1 berapa? Okey. 1 campur 1 berapa? Saya rasa baik soalan ni kena tanya Najib Tun Razak. Kerana saya rasa Najib Tun Razak dah tak pandai nak kira tau. Ataupun Datuk Mak Maslan mungkin, kerana dia orang tak tahu mengira, inilah akhirnya Malaysia hari ini dibebani oleh hutang yang begitu banyak. Mungkin Datuk Seri Najib tak tahu berapa banyak akan jumlah 50 bilion. Mungkin Datuk Seri Najib tak tahu berapakah nilai 2.6 bilion. Ya, mungkin dia tak tahu nak kira satu campur satu berapa. Sebab itulah negara pada hari ini dibebani dengan hutang yang begitu banyak, dan akhirnya rakyat yang menampung yang menanggung penderitaan ini. Ya? Encik Yusri Izani, Kajang di manalah ni? Okey, alright, tak apa, skip soalan tu. Encik Kasim Chan Harun, soalan saya. Sejauh mana keyakinan Puan dengan prospek kerjasama dengan PAS? Sedangkan PAS sekarang nampak selesa dengan UMNO. Well, anda akan jawab. Saya rasa soalan ini anda jawab sendiri. Namun begitu, kita biarlah kepada pucuk pimpinan parti, kedua-dua belah parti untuk menentukan sejauh mana mereka boleh terus berbincang, mencapai persepakatan, berjaya atau tidak. Kita biarkanlah pucuk pimpinan yang menentukan. Kita hanya berdoa sesuatu yang baik berlaku untuk negara, sesuatu yang positif. Ya, Puan Nur Lida Ida, kami mahu Tun M jadi PM semula. Soalan yang telah ditanyakan sebelum ni, itu jelas juga harapan saya. Tapi kita kena faham juga Tun perlu berehat, terlalu lama berkhidmat untuk negara. Ya, Puan Selendang Delima, selamat malam Anina Sa'adudin. SD tak nak bertanyakan soalan di sini, tapi bolehkah bersuara? Okey, ini bukan soalan ya, ini satu perbualan untuk saya. Okey, tak apa, nanti saya jawab kemudian. Ini dari Khairul Ahmad, yang tanya ramai tapi jawab. Okey, saya okey. Encik Go Deng, please be together, okay? Never give up, surely will, okay? Umur Rajhal Adiyat Izati, semoga Tun M kembali menjadi PM bila PPPM menang PRU nanti. Ramainya rakyat Malaysia yang nak Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri semula. Rasa-rasa Najib nanti kalau dah jatuh jadi Perdana Menteri, ada tak rakyat Malaysia yang mengharapkan Najib kembali menjadi Perdana Menteri selepas bila jatuh nanti? Okey. Encik Wan Sulaiman, adakah Agong boleh memecat Najib kerana kes YMDB, nilai ringgit yang lemah, jual aset negara, keyakinan pelabur telah hilang? Setakat hari ini tiada, saya bukan pakar undang-undang. Ya, tapi setakat hari ini dah hampir 2 tahun Najib masih di situ. Okey, Ana Diamia Diania Nikita. Di mana Khairuddin? Kenapa dia sudah menyepi diri sedangkan dulu dia selalu di sisi Tun? Untuk pengetahuan anda, Datuk Seri Khairuddin adalah seorang pejuang yang benar-benar mahukan Datuk Seri Najib berundur sebagai Perdana Menteri, dan sehingga hari ini Datuk Seri Khairuddin masih kekal bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, prinsip yang sama. Sekejap, saya nak minum sekejap.
Sekejap eh. Nano. Bolehkah UMNO dikuburkan? Sebab setiap kali PRU, UMNO banyak betul buat taktik kotor. Bolehkah UMNO dikuburkan? Apa saya tak boleh? Undilah PPBM. Undilah parti-parti dalam Pakatan Harapan. Ha, kita kuburkan UMNO ramai-ramai. 30 juta rakyat Malaysia, semua kita kuburkan UMNO ramai-ramai. Sebab dia tak membela rakyat kan? Ha, dia bersekongkol dengan presiden parti dia yang mencuri wang negara dan akhirnya membebankan rakyat. Okey. Next one, soalan. Encik Hashim. Assalamualaikum Anina. Saya doakan semoga puan banyakkan bersabar ya. Allah SWT sentiasa bersama yang sabar. InsyaAllah. Alhamdulillah hari ini nampak tak saya? I'm happy. Saya gembira selama mana rakyat Malaysia bersatu hati, bergabung tenaga, sehati sejiwa, mahukan Datuk Seri Najib turun sebagai Perdana Menteri, di situ saya akan sentiasa gembira. Okey. Sokonglah PPBM, sokonglah Pakatan Harapan, sokonglah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya akan bahagia jika sekiranya rakyat Malaysia semua bersatu hati begitu. Okey, soalan seterusnya. Encik Ahmad Samad, harap Tun dan Bersatu fokus kat Felda. Gerak gempur habis-habisan. Satu. Okey. Ini adalah perancangan dan saya secara peribadi telah pun berbincang dengan tim saya walaupun saya bukan lagi Ketua Seri Kandi. Tetapi saya telah merancang bersama dengan tim saya, bersama dengan Inspirasi Kumahadir dan beberapa pegawai saya. Memang itu adalah salah satu daripada strategi yang sedang saya cuba rancangkan. Kita akan gempur Felda di seluruh Malaysia. Ya, okey. Encik Ku Azmi, apa cara PPBM nak pastikan undi POS adalah genuine, tidak memihak kepada BN? Ini saya tak mampu nak jawab. Mungkin naib presiden kita boleh jawab soalan ni. Kalau saya jumpa dia nanti saya tanya macam mana cara dia nak pastikan undi POS ni. Tan Sri Rashid, bekas pengurusi SPR, okay. Naib Presiden PPBM. Encik Muhammad Zulkarnain, harap isu lambatkan pekerja asing dan parti di negara ini dapat diperbetul. Zaman Tun Dr. Mahathir, projek mega juga banyak. KLIA, KLCC, Sepang, Putrajaya, Cyberjaya. Tapi jumlah pekerja asing masih terkawal jumlahnya dan bekerja di sektor tertentu sahaja. Zaman transformasi sekarang kononnya berjuta peluang kerja bakal diwujudkan. Tapi untuk siapa kalau bukan jutaan pekerja asing yang datang mengisinya? KL bila hari Minggu macam bukan di negara kita lagi. Pekerja asing boleh masuk tapi biarlah di sektor kritikal seperti pembinaan dan peladangan sahaja. Kalau buka seluas-luasnya sektor lain kepada orang luar, apa akan jadi kepada anak tempatan? Sedangkan yang ada lulusan tinggi, suka dapat kerja, apatah lagi yang sekadar ada CJHPM. Good point there. Saya juga bersetuju sepatutnya kita perlu mengawal kemasukan pekerja asing. Pendatang asing tanpa izin yang berkeliaran bukan hanya di dalam hutan ataupun di kawasan-kawasan pembinaan, tapi mereka dah memenuhi kawasan bandar di Kuala Lumpur. Kalau hujung minggu, kalau pergi ke Kuala Lumpur, di kawasan-kawasan tertentu, contohnya seperti di Chowkit, mana lagi? I think Bukit Bintang juga kan? And few area in KL, kita nampak macam bukan kat negara kita. Ini tak sepatutnya terjadi. Kerajaan sepatutnya melihat perkara ini dengan serius.
nak kata pembangunan dibuat pun tak juga, ekonomi dijaga pun tak juga, politik stabil pun tak juga, entah apa yang kerajaan hari ini buat. Pekerja asing tanpa izin dan lambatkan pekerja asing yang melambat-lambat, itu yang kita nampak. Ya? Harga barang naik itu kita nampak, hutang banyak itu kita nampak. Benda-benda yang baik kita tak nampak. Inilah masalah kerajaan bersih nasional pada hari ini. Kerana itulah kita rakyat Malaysia perlu bersatu, ya, untuk menyelamatkan negara. Ini sampai masa dia dah, kita tak boleh nak buat apa-apa. UMNO tu tak, dah tak boleh nak diperbetulkan dari dalam. Kita dah cuba tapi tak berjaya. Akhirnya inilah yang perlu rakyat Malaysia lakukan. Bersatu hati, kita bersama menumbangkan kerajaan barisan nasional demi untuk kepentingan rakyat. Berpuluh-puluh. Sekejap, nak perlu sikit. Okay, Captain Jack Sparrow. Okay, ini dia hantar soalan dari tengah lautan. Soalan saya, anda kata PR14, UMNO, BN kalah. Siapa yang akan pegang kerajaan persekutuan? Kalau Pakatan Harapan yang menang PRU14, sudah pastilah Pakatan Harapan yang akan ke Putrajaya. Ya? Siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, sudah pastilah akan dipilih di kalangan Pakatan Harapan. Mengikut perlembagaan negara, mengikut aspirasi rakyat. Apa yang terbaik untuk rakyat, apa yang majoriti rakyat nak, itulah yang akan kita berikan kepada rakyat Malaysia. Okay? Perlembagaan itu adalah sesuatu yang kita junjung. Okay? Encik Kasim Chan Harun. Puan, saya juga berminat nak tahu polisi PPBM berkenaan dasar pendidikan. Rasanya selain agenda nak tukar PM, PPBM perlu mula kemukakan tawaran kepada rakyat. Jika mentadbir Malaysia, salam hormat. Well, polisi PPBM berkenaan dengan dasar pendidikan, kita ada satu biro ya, yang diketuai oleh saudara Rafiq Nazimuddin ya, dan Majlis Pimpinan Tertinggi yang memegang biro pendidikan. Mungkin beliau adalah orang yang lebih layak untuk bercakap tentang polisi pendidikan PPBM. Tapi sesuatu yang boleh saya jawabkan ya secara general di sini, sebagai seorang bekas pensyarah universiti, saya juga dulu pelajar universiti, saya belajar sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan ya. Begitu banyak jasa kerajaan ya, kerajaan yang dulu di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, banyak sekali jasa kerajaan pada ketika itu dalam membangunkan sektor pendidikan untuk rakyat Malaysia pada ketika itu. Namun kini peruntukan untuk pendidikan itu telah berkurangan, dan paling jelas sekali yang kita nampak anak-anak kat sekolah kertas A4 ya, perlu dibawa sendiri dari rumah. Maknanya mak bapak perlu beli kertas A4 sendiri untuk anak bawa ke sekolah. Itu satu yang tak pernah berlaku di zaman tu Dr. Mahathir Mohamad dahulu, tapi kini ianya berlaku. Seterusnya tentang peruntukan untuk beasiswa bantuan kewangan untuk pelajar-pelajar cemerlang untuk keluar negara. Ini telah tak ada ya. Jadi anak-anak Malaysia, anak-anak kita yang daripada sekolah menengah ini, daripada form 5 yang cemerlang dapat keputusan yang sangat baik, yang sepatutnya berhak mendapat wang bantuan daripada kerajaan ya, kerana itu hak rakyat. Jadi duit kerajaan itu adalah duit rakyat, sepatutnya anak-anak yang begitu pandai ini berhak mendapat duit tersebut untuk mereka pergi mendapatkan pendidikan, mendapatkan ijazah master ataupun degree mereka di luar negara, di universiti yang terbaik di dunia contohnya. Tapi hak mereka terhadap untuk mendapatkan tempat yang terbaik ini telah pun dinafikan oleh kerajaan kerana Perdana Menterinya mencuri duit rakyat. Akhirnya anak-anak kita ini yang menanggung bebannya.
Begitu juga dengan MARA, scholarship, bantuan pendidikan untuk anak-anak di Malaysia. MARA pun dah mendapat peruntukan yang semakin kecil. Universiti-universiti pun dah semakin mendapat, tidak lagi menikmati peruntukan yang banyak, peruntukan yang cukup, yang mencukupi dan seperti mana yang biasa mereka dapat sebelum-sebelum ini. Okey, itu soalan-soalan daripada yang diberikan, yang diutarakan oleh follower-follower saya di wall peribadi saya semalam. Ya. Hari ini soalan-soalan yang ini soalan yang fresh lah, yang baru sampai. Okey. Fat Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau Pakatan Harapan menang, cukup cukupkah lagi income negara untuk cover hutang yang Najib tinggal? Saya di pihak Bersatu, tapi saya perlu jawapan yang pasti bila persoalan ini diajukan oleh Macai Najib. Semoga Allah panjangkan usia Tun. Tanyalah Macai Najib tu. Najib tengah bayar hutang ke dia tengah tambah hutang lagi? Yang terbaru sekarang dia dah pergi ke China. Katanya bawa pelaburan baru masuk ke Malaysia untuk membantu negara. Sebaliknya bukan pelaburan. Itu sebenarnya menambahkan lagi hutang-hutang negara. Dia tak bayar tapi dia tambah lagi hutang-hutang. Apa ni, korek lubang, tutup lubang. Itu kerja Najib Tun Razak. Buat duit dia tak pandai, buat hutang je dia pandai. Okay. Cukupkah income negara untuk cover hutang yang Najib tinggal? Kalau kita nak mengharapkan apa yang ada sekarang, seperti yang Najib Tun Razak buat, dia cuma menyambung apa ni, apa yang ada ni dia tinggalkan oleh kepimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Dia tak berusaha untuk nak menambah, tak ada usaha untuk menarik pelabur asing masuk. Tapi persoalannya, pelaburan asing, FDI, untuk nak masuk ke Malaysia pun tak ada siapa yang nak melabur kalau dah Perdana Menterinya terkenal sebagai seorang yang korup. Kerajaan kleptokrasi Malaysia ni dah terkenal di seluruh dunia. Macam mana FDI nak masuk? Siapa nak melabur kat Malaysia? Macam mana kita nak berjana duit? Sebab itulah kita perlu tumbangkan kerajaan kleptokrasi ini dan gantikan dengan kerajaan yang lebih baik supaya dunia akan memandang tinggi kembali Malaysia dan ramai pelabur-pelabur asing nak datang melabur di Malaysia. Dan dengannya, kita dapat tingkatkan ekonomi negara dan pendapatan negara akan meningkat. Takkan rakyat Malaysia nak bergantung kepada wang percuma BRIM je? Kita bukan rakyat kelas ketiga yang hanya mengharapkan bantuan wang kerajaan setiap tahun. Kita nak jadi rakyat kelas pertama yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, berusaha untuk meningkatkan ekonomi sendiri. Tapi untuk rakyat melakukan itu, kerajaan perlulah terlebih dahulu bagus, ya, prasarana dan juga ekonomi negara itu perlu sihat. Barulah rakyat boleh berusaha untuk berdiri atas kaki sendiri dan membina ekonomi sendiri. Encik Muhammad Fauzi bin Abdullah, hantar balik pekerja asing. Kalau yang berlebihan itu, saya bersetuju memang patut kita hantar balik kerana rakyat Malaysia sendiri pun ramai yang tak cukup, yang tak ada pekerjaan sekarang. Lebih baiklah kita beri peluang-peluang tersebut kepada rakyat kita sendiri. Kerana hari ini di US sendiri, baru-baru ini kan dia tukar presiden baru. Saya tak nak bercakap tentang Donald Trump yang nak ban Islam ke apa ke, itu bukan isunya. Isunya sekarang saya nak cakap adalah Donald Trump sendiri pun, presiden Amerika Syarikat yang baru ni, bagi dia America is for American. Maksudnya dia negara yang besar gergasi dunia, kaya raya pun nak pastikan yang negara ini, kek ekonomi dalam negara ni dikongsi bersama dengan antara rakyat-rakyat dia saja. Kita ni negara yang kecil, hutang pun dah begitu banyak, lagi nak ambil pekerja asing, orang yang begitu ramai, habis rakyat Malaysia nak makan apa? Makan dedak? No. Yang makan dedak tu hanya Menteri Kabinet. Rakyat Malaysia tak nak makan dedak. Okay, rakyat Malaysia makan nasi, ya. Okay. Putra Nas Indrapuri, apa langkah Bersatu akan ambil jika PAS tidak bergabung? Uh,
PAS nak bergabung ataupun tidak bergabung dengan PPBM, yang pasti terang dan jelas PPBM bersama dengan PKR, DAP dan amanah. Kita akan teruskan langkah kita dengan penuh berani, gagah perkasa. Bersama dengan 30 juta rakyat Malaysia yang lain, dengan semangat perjuangan ini, kita akan melangkah masuk ke PRU14 dan kita akan tumbangkan Barisan Nasional pada PRU14 bersama-sama. Kirim salam pada Najib Tun Razak dan menteri-menteri kabinet kayunya yang tak berkredit itu, sampai masanya rakyat akan berjuang untuk dirinya sendiri di atas kertas undi melalui demokrasi. Lagi satu, betulkah ada perkara yang tidak betul berlaku dalam pilihan raya seperti undi hantu? Oh, saya tidak pernah terlibat dalam ni bersama SPR, tapi saya percaya saya dah mengundi dah banyak kali dulu ya. Ketika zaman tu Dr. Mahathir Mohamad, saya melakukan benda yang betul, guna IC saya, turunkan undi dengan betul. Tapi zaman Najib, saya tak tahulah apa yang Najib nak buat ya. Okay. Kerana tu Dr. Mahathir Mohamad dulu terkenal seluruh dunia sebagai seorang Perdana Menteri yang sangat berintegriti, dan saya percaya dia melakukan benda yang betul. Okay. Sampai pukul apa kita live? Soon? Alah, dah tak lama masa kita. Nanti saya akan live chat lagi. Tapi saya nak jawab mungkin 3 soalan terakhir. Win Fario Hatch. Tuan Mahathir pun dah terlibat berlakon filem Capsule. Saya tak ada ke producer nak panggil. Saya pun teringin juga nak berlakon ni. Apa tu? Bancuh air pun tak apa. Hubungi setiausaha politik saya, Encik. untuk tawaran berlakon. Sekejap. Tok Mahathir pun dah terlibat berlakon dalam filem Capsule. Beliau turut serta dalam filem berkenaan sebab nak nyatakan maksud perjuangan, especially kepada ramai orang Melayu yang dah lupa diri. Okay. Encik Muhammad Arsyad Maidin, bagaimana nak kembalikan share Proton sedangkan sekarang dah dijual kepada China? Dan bagaimana nak bayar hutang-hutang negara? Ni Datuk Seri Najib Tun Razak. Cuba tanya dia. Dia dah banyak hutang dia buat, kerosakan-kerosakan yang dah dibuat, saham Proton yang kita sendiri yang buat, syarikat Proton tu, kebanggaan rakyat Malaysia, daripada bangsa yang tidak tahu membuat sebatang jarum pun akhirnya berdaya membuat kereta sendiri, tapi akhirnya saham syarikat itu nak dijual kepada bangsa asing, kepada orang luar negara. Cuba tanya dia, sebab dia masih lagi nak bertanding dalam PRU14, nak pastikan dia masih lagi terus berkuasa di Malaysia, nak menjadi Perdana Menteri lagi. Dia rasa dia pandai lah kot, kan? Cuba tanya dia, macam mana nak buat tu? Kalau Najib Tun Razak masih lagi nak jadi Perdana Menteri, tanya dia. Bagaimana Najib Tun Razak nak selesaikan hutang-hutang? Bagaimana kalau kita tak dapatkan balik Proton tu untuk negara kita sendiri? Tanya, sebab dia nak jadi Perdana Menteri lagi. Kalau dia tak nak jadi Perdana Menteri lagi, itu senang kita buat. Kita uruskan ya. Kalau dulu Gatri Tun Dr. Mahathir Mohamad berjaya rampas balik ya. Ini kan Proton yang Tun Dr. Mahathir sendiri buat. Saya percaya. We can do it. His way. Tun Dr. Mahathir pun cakap my way. He knows what he is doing. Don't worry. Jutawan LUGB, kalau Pakatan Harapan menang, GST dihapuskan atau tidak? Kalau Pakatan Harapan menang, GST akan dihapuskan secara berperingkat-peringkat. Semua orang tak suka GST kan? Undilah Pakatan Harapan, undilah PPBM, sokonglah Tun Dr. Mahathir Mohamad, kita hapuskan GST.
Encik Muhammad Ridwan Mustafa. Apa tanya ni? Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Soalan saya, isu yang dimainkan media arus perdana berkaitan isu yang berhormat Tan Sri Presiden serta isu Sri Kandi. Bagi saya, ini adalah doktrin kerajaan Najib untuk melembahkan PPBM. Apa pula pandangan dari puan? Saya tak tahulah apa ni isu-isu berkenaan dengan perkara ini, tapi yang pastinya saya telah pun memikul tanggungjawab sebagai Ketua Sri Kandi untuk seketika, dan saya telah melakukan yang terbaik dalam tempoh saya berkhidmat. Saya telah menyusun struktur politik Sri Kandi itu di seluruh Malaysia. Saya telah membuat perjumpaan dengan semua Sri Kandi-Sri Kandi negeri, hampir semua Sri Kandi-Sri Kandi negeri di seluruh Malaysia. Ya. Namun begitu, kita harapkan kita sama-sama berdoa. Saya percaya Pucuk Pimpinan Parti ada formula yang terbaik untuk kita mencari Ketua Sri Kandi yang baru, dan sama-samalah kita akan menyokong wala sesiapa saja yang dilantik oleh PPBM nanti. Okey, saya rasa live chat ni dah lama, so kita have kita perlu berakhir di sini dulu. Nanti dari masa ke semasa, insyaAllah saya akan live chat lagi bersama anda. Terima kasih untuk semua rakyat Malaysia dari sampai dari Perlis sampai ke Sabah Sarawak, ahli PPBM, walaupun anda penyokong Pakatan Harapan ataupun anda penyokong Kerajaan Barisan Nasional, walau siapa pun anda, renung-renungkan dan lihatlah Malaysia di masa lalu, dan lihatlah apa yang boleh kita lihat di hadapan, apakah impian kita dan bagaimanakah kita nak mencorakkan Malaysia untuk masa hadapan, untuk anak cucu, negara yang akan kita tinggalkan untuk generasi akan datang. Buatlah pilihan yang terbaik, berfikirlah dengan matang, jangan kita menyokong sesuatu seorang pemimpin yang telah terbukti begitu banyak menimbulkan masalah kepada negara kita. Saya kata jangan lupa isu derma politik berjumlah 2.6 bilion, hutang 1MDB 50 bilion dan skandal kewangan yang telah dicetuskan oleh 1MDB. Yang mencuri itu bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang merompak itu bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang penyangak itu bukan Datuk Seri Mukris Tun Mahathir Mohamad. Tun Doktor, kalau sebut Tun Doktor Mahathir mesti nak sebut Mohamad sekali. Okay. Yang merompak itu bukan Datuk Seri Mukris Mahathir, tetapi yang mencuri, merompak dan yang penyangak itu semestinya adalah Najib Tun Razak sendiri, Perdana Menteri Malaysia pada hari ini. Sekian, kita jumpa lagi di masa akan datang. Live chat bersama saya, Anina Saadudin. Hidup bersatu. Bye Malaysia. Assalamualaikum.